lupa like, comment, dan subscribe ya YouTube tentang alam. Halo Sobat Alam, kali ini kami akan mendaki Gunung Arjuna. Tetapi bukan puncak Ogal Agil yang kami tuju, melainkan Bukit Lincing. Bukit Lincing merupakan salah satu dari sekian banyak bukit di dalam gugusan Gunung Arjuna Welirang. Kali ini kami start dari wisata agro Kebun Teh Wonosari, atau yang lebih kerennya dikenal dengan Arjuna Geopark. Yuk, kita mulai pendakian dengan berdoa, supaya semuanya aman dan selamat. Membuat menyadarkan kami betapa besar karuniamu kepada kami. Semoga ya Tuhan pendakian ini memberikan kesehatan dan kedamaian buat jiwa dan raga kami. Kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing. Semuanya ini Tuhan, doa kami, kami persembahkan. Tepat jam 7 kita memulai pendakian ke Bukit Lincing. Kali ini kita berenam. Yuk, jalan. Halo, Gan. Di sini kita tinggal mengikuti pelang ke Bukit Kunir. Puluh menit berjalan dan jalannya masih tetap seperti ini, masih bebatuan terus tanah. Sampai di sini Bukit Kunir harusnya ke kiri, ada tandanya, tapi kita yang lurus ini untuk ke Bukit Lincing. Makin lama jalurnya tambah berbatu. Tapi mobil masih bisa sampai di sini. Itu ada taf yang naik. Di sini lumayan banyak belokan, tapi sudah ada panahnya. Kita ikutin aja panah puncak. Karena jalur ini mestinya juga jalur untuk ke puncak Gunung Arjuna. Yang istimewa dari jalur pendakian lawang ini adalah keindahan kebun tehnya. Di awal rute saja kami sudah disuguhi dengan pemandangan hamparan luas tanaman teh yang hijau. Dijamin pasti bikin sejuk mata. Dari sini aja pemandangannya udah keren banget ya teman-teman, dengan background puncak Arjuna dan bukit-bukit di sekitarnya. Sepulangnya dari Bukit Lincing nanti, yuk kita piknik cantik di sini. Dan kita juga pengen eksis di YouTube. Iya. Salah. Coba lewat sebelah itu. Delosor cemet. Akhirnya Mak bisa munggah watu. Hore!
ijo-ijo di sini, suweger, kebun teh semua. Dan itu puncaknya Gunung Arjuna. Gak lama di sini ketemu bangunan semacam shelter ini. Kita masuk di sisinya sana, ada jalan kecil. Nah, di bangunan tadi ada jalan kecil, kita belok di sini. Pokoknya kita mengarah ke ujung sana, puncak Arjuna. Eko lagi berfuturia bersama Eka nih. Di belakang kita view-nya Gunung Bromo Tengger Semeru, keren. Gak lama kita nyampe di sini. Sudah menyatu dengan jalur pendakian Arjuna Welirang via kebun teh. Tempat ini bisa diakses melalui jalur pendakian Gunung Arjuna via Lawang atau yang lebih dikenal dengan jalur Wonorejo. Di sini vegetasinya juga mulai berubah. Sekarang banyak di hutan-hutan pinus. Dari sini Semeru terlihat sangat jelas. Saat ini Semeru lagi mengeluarkan asapnya, lagi batuk. Semoga lekas sembuh. Nah, kita ketemu pohon kopi nih. Kebetulan ada beberapa buahnya yang udah mateng. Yuk kita icipin sedikit gimana rasanya. Manis. Nanti kita bikin kopi manusia. Ini tapi harus dalam. Iku loh dijemur, ya loh. Sampai dek nenek ini kan, kan ono gula nih, jadi fermentasi, baru di. Makanya luwak ini seneng ya. Iya enak. Karena manis, ini manis. Ya? Manis. Kayak kersen ya. Manis. Wow, ternyata enak. Wah, berasa jadi luwak nih. Di sini ada luwak merah, hijau, dan biru. Ukuran luwaknya jumbo. Di sini vegetasinya berubah jadi pinus dan kopi. Di sini jalurnya berubah jadi full tanah bekas motor trail. Jadi kurang nyaman dipijak juga, terutama kalau hujan nanti. Oh ya, perlu diingat untuk stok air minum harus cukup ya selama pendakian lewat jalur ini.
Karena pada jalur Via Lawang ini, sampai ke atas sangat sulit untuk menemukan sumber air minum. Ada pertigaan juga, tapi tandanya sudah jelas. Kita ngikut tanda aja. Mahameru terlihat batuk-batuk dari sini mengeluarkan asap putih. Jam 9.27 kita nyampe di Pagar Watu. Tujuan kita nanti di sana. Itu ada puncak Bukit Lincing. Oke, yuk kita lanjut ke pos 2. Kita lanjut jalan ke puncak Lincing. Siang, Mas. Sesudah Pagar Watu tadi, jalurnya mengecil seperti ini. Tujuannya di sana. Yuk lanjut. Jam 9.44 kita sudah sampai di pos 2. Kedua jalur ini sebenarnya bisa mencapai puncak Arjuna, tetapi kalau lewat Lincing akan jauh lebih menantang karena kemiringannya yang cukup ekstrim. Kalau pas musim hujan, saran saya mendingan jangan lewat sini, lewat Sabana saja. Walaupun agak memutar, tapi tidak terlalu terjal. Pos 2 ini ada sumber mata air, kita bisa belok kiri untuk ambil air di sana. Dan pos 2 ini biasanya jadi tempat untuk ngecamp untuk jalur yang ke Arjuna. Setelah pos 2 tadi, vegetasinya berubah, sekarang tambah rapat, langsung terasa sejuknya. Kita langsung memasuki hutan di sini. Sini jalurnya sangat curam, lebih dari 45 derajat. Tadi kita dari sana itu yang ada benderanya. Ya kan? Jalurnya lebih ekstrim dari sebelumnya. Full tanjakan dan curam. Apa? Ya, betul.
Di sini kita mau menaikkan drone, semoga lancar dan gak crash. Tengah perjalanan ke Puncak Lincing, sambil istirahat kita juga sambil buat video. Saat menoleh ke belakang, view-nya wow. Jalan ke Puncak Lincing sangatlah terjal. Tuh, kita lihat kalau ke atas. Nah, puncaknya di sana. Jalan menuju puncak kira-kira treknya seperti ini, tanah plus bebatuan dengan kemiringan sekitar 50 derajat. Tanjakannya semakin curam, bahkan di beberapa titik kita harus memakai tangan untuk memanjat. View-nya di sini mulai tambah ciamik. Di sana terlihat Semeru, Buduk Asu, Pagar Watu, dan ini trek menuju Puncak Lincing. Wah, sangunya istimewa bapak ini. Orang 10 pak, tapi semua ada di atas. Sampean lanjut mari gini. Tidak boleh. Ya semoga pak. Kalau pusing nggak berani. Iya. Perjalanan naik ke Puncak Lincing ternyata kabutnya turun dan mulai lumayan pekat. Semoga saja di puncak masih indah. Yap, kita udah sampai di Puncak Lincing. Ternyata ada beberapa temen nih yang udah sampai duluan. Salut. Jam 11 kita nyampai di Puncak Lincing. Semangat. Yeay. Semangat Mas. Ayo Mas, mangan ini ben ketok enak ngono Mas. Enak Mas, telurnya. Telur di YouTube ya kene bolak-balik ke YouTube. Kita turun shooting ya. Wah, udah masak video ini ya. Iya. Masih sangune istimewa. Apa itu Mas? Telur. Tahu tempe. Masih campur. Tangannya rebung. Oh, enak pol nek di gunung. Beda mbek di kutha ya. Lain ini. Thank you.
Yuk kita nikmati indahnya puncak Bukit Lincing sambil ngobrol asik dan foto-foto. Tidak hanya menyajikan panorama yang indah, saya rasa camping malam hari di Bukit Lincing ini juga bakal menawarkan pemandangan yang cantik. Karena kelap-kelip lampu kota bisa jadi pemandangan yang asik untuk dinikmati sambil menyeruput kopi atau sekedar ngobrol santai di tengah hawa dingin yang menyelimuti. Yang penting itu bukan kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita menikmati kebersamaan ini. Apalagi kalau tempatnya secantik ini ya. Yuk, jam 12 pas. Saatnya kita turun. Perjalanan turun dari sini juga nggak kalah menantang loh, karena ya jalur yang terjal itu tadi. Kalau musim hujan, bakal licin banget lewat sini. Perjalanan turun kita juga gak lupa untuk foto-foto karena view-nya juga sangat bagus. Jadi kita meluangkan waktu untuk foto-foto dan ambil video. Saat perjalanan turun, ternyata kabutnya menghilang. Pemandangan indah kembali terhampar di hadapan kami. Perjalanan turun saat melihat ke belakang, wow, kabutnya sudah hilang. Ya, sayang sekali tadi pas di atas kita gak dapet view yang benar-benar clear.
sekarang jam 1 lebih 10 kita sudah sampai di pos 2 lagi. Kita tadi turun dari sana, sekarang kita balik ke mobil parkiran lewat jalur ini. Yuk kita lanjut menuju pos selanjutnya, Pagar Watu. Jam 1.15 kita sudah sampai di pos Pagar Watu lagi. Bahkan sepeda ada yang naik ke sini. Sekarang jam 1.55 kita sudah sampai di pondokan warung tadi. Nah, jalan di depan ini kita tinggal melewati kebun teh saja sampai finish. Perjalanan turun langitnya cerah lagi. View kebun teh jadi sangat-sangat keren. Tepat jam 3 kita finish. Hore, sudah finish ya teman-teman. Waktunya kita piknik ceria. Nah, saat kita finish ternyata teman-teman yang duluan sudah siap di sini piknik. Kosep masa apa, Kosep? Ngopi bareng Egan. Kita piknik di kebun teh. Egan, masa apa Egan? Kawannya kan sudah itu apa? Enak pakai telur, pakai iwan komplit. Mana? Ya. Makan gini seger. Koset minum apa Koset? Wah, ini teh. Tadi habis kopi, sekarang teh. Minum teh di kebun teh gimana rasanya? Ya, wah, rasanya. Coba lihat view-nya. Lihat dulu view-nya, Om. Foto-foto lainnya. Pasti kerasan di sini, Om. Enak Cemet, minum apa Cemet? Piknik telah usai, ringkas-ringkas lanjut pulang.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe Tentang Alam.